Sudarlun Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK Nusa Indah Gampong Raya Tambo Pesangan Biren berhasil meraih juara satu tingkat Provinsi Aceh sebagai sekolah sehat bidang pembinaan usaha kesehatan sekolah atau UKS tahun 2019. PAUD yang dikelola Gampong Raya Dagang Pesangan tersebut didirikan tahun 1986 lalu, saat ini di bawah pembinaan desa dan memanfaatkan dana bantuan desa untuk memajukan sekolah itu. Selain terdapat berbagai jenis permainan anak, sekolah itu juga ditanami obat atau apotek hidup di depan sekolah tersebut. Ya, nah, alhamdulillah. Periode pertama saya sudah lewati sebagai ibu besi di desa Kampung Raya Tambo. Saya menjadi pengelola PAUD di sini. Kemudian untuk periode kedua, alhamdulillah sudah terpilih lagi melanjutkan sampai selesai. Assalamualaikum. Atas keberhasilan TK Nusa Indah meraih juara satu sebagai pembina UKS, Wakil Bupati Biren Dr. H. Muzakar Agani, Kadispora Biren Dr. Andes M. Nasir MPD, beserta dinas terkait berkunjung ke TK itu untuk melakukan pembinaan lanjutan dan persiapan mengikuti perlombaan tingkat nasional dalam waktu dekat. Dari Biren Yusmandi Idris, Serambi On TV. Lihat kamera semua.